Fitri Karlina tentu sedang menikmati masa-masa indahnya bersama kekasih tercintanya itu. Bersamanya, Fitri seperti mendapat semangat baru. Ia pun terlihat antusias ketika menggembar-gemborkan jalinan asmaranya dengan si someone spesialnya. Namun mengapa Fitri tak pernah terlihat menggandeng pria idamannya itu di depan publik? Mungkinkah Fitri memang sengaja untuk menyembunyikan identitas pacarnya? Enggak juga. Cuma karena, ya gimana ya, buat aku support dari belakang layar itu untuk saat ini udah cukup gitu. Mungkin nanti kalau sudah waktunya gitu, aku akan memperkenalkan sama spesial itu. Soalnya dia juga lagi sibuk dengan kegiatannya, aku juga gak mau mengganggu. Karena ya apa ya, buat aku yang namanya suatu mulai kan saling pengertian. Fitri memang berusaha mengerti jika kesibukan sang pacar membuat ia tak bisa menemani Fitri kemana-mana. Apalagi sang pacar bukan berasal dari kalangan selebritis. Jadi, rasanya wajar jika ada canggung di dalam diri pria itu untuk muncul di hadapan media. Lantas, bagaimana dengan tanggapan sang kekasih mengenai pekerjaan yang dijalani oleh Fitri? Apakah ia sering mengeluh karena Fitri terlampau sibuk? Sering dia maksudnya banyak yang naksir, wajar lah ya gitu. Tapi aku rasa sampai saat ini si dianya ini fine-fine aja, bahkan support gitu. Yang awalnya gak suka dangdut jadi suka dangdut gitu. Jadi apa ya, ngerasa mungkin ada perasaan spesial gitu. Bisa mengubah habit orang awalnya gak suka jadi suka banget, bahkan sama editnya.